Program vaksinasi dosis kedua untuk pelajar di SMP Negeri 28 Kota Tangerang merupakan kegiatan lanjutan yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kesehatan bagi pelajar yang berusia 12 tahun ke atas. Kepala SMP Negeri 28 Kota Tangerang, Saroni, mengutarakan ada 684 siswa yang terdaftar mengikuti vaksinasi dosis kedua yang tercatat melalui sistem karena proses daftarnya melalui sistem QR Code. Dosis kedua yang dilaksanakan pada hari ini tanggal 23 Agustus 2021, data yang kami terima karena sekarang sudah menggunakan sistem QR Code yang terbaru, itu sekitar 684 siswa yang terdaftar. Takut atau gimana? Ini vaksin yang kedua atau berapa? Kedua. Oh, kedua. Setelah vaksin ini ada harapan ya? Apa tuh? Untuk sekolahnya? Hah? Untuk sekolah? Ada perasaan kangen gak belajar di kelas? Vaksinasi menjadi salah satu langkah percepatan dalam penanganan COVID-19 sehingga pembelajaran tatap muka di sekolah cepat dilakukan dalam waktu dekat. Maury Hudson Janota melaporkan untuk CTV Network.